memberikan lubang untuk menanam pohon asam jawa. Sebenarnya bukan manis. Asam jawa, tapi manis jawa ya. Jawa manis ya. Emang orang Jawa manis-manis. Ya. Makanya banyak orang Aceh suka sama orang Jawa, termasuk para jali betul, ya. Betul. Jadi ini kabar pohon ini, ya. Yang kita bawa dari Thailand, asli Thailand nih, ya, asam Jawa Thailand nih, asam Thailand, tapi nggak asam, rasanya manis. Semanisnya Bang Rajali ya. Sebagai petani, tukang, petani apa lagi Bang Rajali? Petani Bang Rajali ya. Ya, ini petaninya lagi, petani. Ini Bang Rajali sebentar lagi kita pindahkan lagi. Ini mumpung cuaca mendung, kita tunggu hujan, mudah-mudahan cepat hidup Bang Rajali ya. Amin. Biasanya Bang Rajali tangannya dingin Bang Rajali ya. Betul. Ya, apa yang tanam tunggu ya. Kecuali menanam di sini di Bang Rajali ya, yang gak akan pernah tumbuh lagi ya. Inilah metodenya sering-sering pegang lahan. Jadi tidak perlu ke gym. Tidak perlu pergi ke gym, cukup pergi ke Segedo Hill. Nah, maka perut Anda akan langsing semuanya. Nah, inilah proses Segedo Hill ini sebenarnya untuk sehat ya kan. Dari kita untuk kita. Kenapa Om? Kenapa dia? Ini proses evakuasi pohon asam Thailand ya. Jawa manis. Thailand punya barang. Ini pas cuacanya hujan ya. Sangat bagus ya Bang Rajali ya. Betul, sangat bagus. Mudah-mudahan ini cepat menyesuaikan ya. Sesuaikan dengan keadaan ya, dari satu tempat ke tempat lain. Jadi biar tenang di alamnya ya. Bukan di alam Mekah ya. Di alam Mekah. Alam Segedo Hill. Ya. Belum. Bang Yali, pakai emang. Jawa manis. Mudah-mudahan manis seperti Bang Rajali. Memang di orang-orang Jawa yang manis. Biar mikir mantan anak kuat mantan. Kuat sih lunyang kul. Untuk tumbang tau. Pada mana tak bawa jula. Nanti kena tengok tu. Kalau lurus. Pemerataan di bekas pengambilan di bekas pemindahan, tempat pemindahan. Nah.